aku saya wangi. Pemerintah Kota Kediri menggelar sebuah upacara bertajuk Manusuk Sima. Berbeda dari sebelumnya, tahun ini Pemkot Kediri menggelar Manusuk Sima di halaman Balai Kota. Upacara adat yang biasanya dilaksanakan di Taman Tirta Yasa ini merupakan napak tilas lahirnya Kota Kediri. Dalam upacara prasasti kuak dikirap oleh para seniman dan budayawan menuju panggung yang telah disediakan untuk berlangsungnya prosesi inti. Setelah itu kemudian dibacakan naskah Jawa yang menggambarkan awal mula Kediri. Prasasti ini berada di dalam sebuah peti khusus yang dibuat pada tahun 879 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti tersebut disebutkan Raja Mataram Sri Maharaja Rake Kayuwengi memberikan tanah bebas pajak kepada penguasa kuak saat itu Rake Wekapucatura. Pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan atas keteladanan kepemimpinan Wapucatura. Sementara kuak saat ini merupakan salah satu desa yang menjadi cikal bakal lahirnya Kota Kediri. Prosesi Manusuk Sima itu juga diiringi dengan tari-tarian yang kental dengan tradisi di Kediri. Selain melestarikan tradisi dan sejarah, upacara ini juga digelar untuk memperingati Hari Jadi Kota Kediri yang ke-1144. Melakukan seremonial dari tadi pagi di Kuak atau di Tirta Yasa, lalu kita sambung acara seremonial di Balai Kota untuk penyerahan prasasti. Tanah Pardigan itu prasasti kuat. Lalu kita juga menghadiahkan untuk Kota Kediri karena kita ingin Kota Kediri ini menjadi kota yang baik, kota yang bersih, kota yang subur, gemah gulita korsinawi. Maka kita juga harus menjaga alam yang ada di Kota Kediri. Kita hadiahkan Kota Kediri ini adalah larangan menggunakan plastik sekali pakai, baik sedotan dan yang lain-lain. Tapi semua instansi yang ada di Kota Kediri serta BUMN, BUMD yang ada di Kota Kediri. Mudah-mudahan ini kita bisa menjaga sustainable, kita bisa zero waste ke depan, karena kita punya tanggung jawab yaitu lingkungan. Ya, kira-kira begitu. Pemerintah Kota Kediri mengemas upacara ini dengan perpaduan seni modern dan tradisional dengan tujuan bisa menarik wisatawan dari luar kota. Sementara itu, rangkaian upacara ditutup oleh pelepasan 1144 burung perkutut dan menyantap makanan khas Kediri yang diikuti masyarakat umum. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.